Oh, yang gue baru ingat. Ini item yang gue cari-cari di Alfamart ataupun Indomaret, tapi tidak ketemu batang hidungnya. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbox. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau nge-unboxing nih guys. Hasil paket buruan ini dari lelang, ini dari toko online. Aduh, kayaknya gue udah pasrah nih untuk nyari hunting di beberapa Alfamart, Indomaret. Gak nemu yang hot-hot cuy dari beberapa hari yang lalu. Dan ini mohon maaf sebelumnya udah jarang upload di minggu ini karena ada hal kesibukan lainnya, jadi ya harap maklum ya. Jadi ini buat konten minggu ini kita coba unboxing. Nah, yang pertama ini dari Bibot Diecast Instagramnya. Kalian bisa lihat. Ini ada beberapa hasil lelang yang gue menangin. Kemudian di sini ada dari pengirimnya Brian Arowana. Oke, siap. Nanti kita buka ya. Kita buka ini dulu langsung. Oke, mantap. Langsung kita buka. Packagingnya mantep ya. Nah, ini kapasnya bungkusnya mantap. Oke, di sini ada kotaknya. Oke, sudah nggak ada. Oke, yang pertama ini aku beli lusan. Ini kita coba lihat ya. Apa yang kita dapat? Masih mulus cuy. Oh mantap. Dia. Ini dia cuy, wih gila. Base-nya besi. Ini kayaknya besi, kayak berat loh ini. Wah, ini gue menang lelang sekitar berapa ya? 30.000 apa berapa nih? Gue lupa. Mantep ya. Ini item nomor 3 ditandain sama dia. Gila cuy, masih mantep loh warnanya. Merah merona begini. Mantap. Kita lihat ini, mantap ya, mantap. Wih, gila. Warnanya merah marun gitu. Cuy, detailnya nih gini. Ini mobil impian banget ini kalau ada aslinya. Ini kayaknya gue coba buat bahan modif. Mantap nih. Oke, mantul, mantul. Oke, selanjutnya ini dia yang kedua, barangnya itu dari Jeepster Komando. Ini mantep ya. Ini gue menang lelang OB doang coy, 20.000. Lumayan lah ya buat modif-modifan nih. Kalian kayak lagi suka modif, ada salah satu mobil yang lagi gue modif itu lagi progres ya, nanti tunggu aja videonya. Nah ini dia nih, mantap. Ini dengan harga 20.000. Dan yang terakhir dari lelangannya ada custom Ford Bronco. Ini ada Treasure Hunt reguler, mantap ya. Ini tuh ada warna logonya biasa. Item nomor 19. Widih. Mantap ya. Dengan harga berapa ya? Itu ya 20.000 kali apa apa? Gue lupa, menang OB doang kayaknya. Mantap cuy. Ya, dari 3 item ini mantap ya. Thank you Bibot Diecast. Selanjutnya ini. Kita taruh sini dulu ya. Oke, kita buka. Oke, ini bungkusnya agak sedikit riskan sih ya, tapi gak apa-apa. Selama isinya nggak tergores ataupun apa, aman. Oh, ada plastiknya lagi. Jadi masih aman. Oke, ini kotaknya udah kosong. Nah, ini dia coy. Oh, yang gue baru ingat. Ini item
yang gue cari-cari di Alfamart ataupun Indomaret, tapi tidak ketemu batang hidungnya. Ini dia, wih gila, akhirnya gue punya juga coy. Dua Subaru Impreza, wih, di Lota 2020 nih. Gila, akhirnya dapet coy. Nah, walaupun dengan harga seller ya, ini gue beli seharga satunya 60.000 apa kalau salah. Ya nggak apa-apa lah, daripada kita nginterin Alfamart atau Indomaret nggak dapet ya kan. Tapi emang sih seninya di situ gitu. Cuman ya gue pengen banget nggak dapet, ya udahlah akhirnya gue beli aja ya kan. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa, mantep cuy. Gila, detailnya ini mungkin akan gue lus nih nanti salah satunya. Nanti gue bikin video terpisah ya untuk detailnya si Subaru ini. Ini dia hasil buruan gue di Instagram dan di Tokped atau di toko online. Ini dia, ada 5 barang ya, satu lusan. Ini lusnya mantap nih. Oke, mungkin itu dulu ya video singkat dari gue. Gue bingung nih, hunting dari kemarin gak ada nemu yang bagus. Yaudahlah, nggak bisa gue jadiin konten, udah kira gue satuin nanti gue gabungin dengan video yang lain. Mungkin itu dulu aja video dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.